Dipegang lagi sama dokter Arya nih di hari yang sama tuh, pada datang semua emang udah ngumpul, pade pade saya nangis, lek saya nangis, bahkan sepupu saya yang satu tuh udah ngomong, masa sepupu gue masih muda udah duluan ngeduluin, karena keadaannya itu udah kayak orang mau mati, bang. itu udah bau busuk, uh, udah bau busuk bang, udah bau busuk, ya itu buktinya udah dibelatungin bang. yang punya pabrik satunya yang dulu sering ngeganggu meninggal satu keluarga besar meninggal gitu aja dan baru ketahuan tuh lima hari sama tetangganya karena nggak keluar keluar rumah itu masuk berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Spectral. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, Delapan dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita ngedatengin lagi nih sob, salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horor pastinya. Dan kali ini beliau mau cerita tentang kisah pengalamannya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mesin sini. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang, siapa namanya bang? Dimas Bayu bang. Dimas Boyo. Dimas Bayu. Oh, Dimas Bayu. Iya. Panggilan Dimas atau Bayu nih? Dimas. Dimas. Hmm. Dua nama diborong. Eh, <guluh> <guluh> Atau oh iya. empat. Ah, empat ya. Oke, okay. bayang Dimas tinggal di mana, Bang Dimas? Di Pondok Gede Bekasi. Pondok Gede ya? Iya. Bekasi, Bekasi lagi ya. nih, Sob. Bekasi siapa doang orang Bekasi tuh? Halo warga Bekasi, sehat-sehat ya. Amin. Tahun berapa nih, jadi Bang Dimas nih? Tahun 2022, bulan Juli. Tadi bilang, sempat cerita ini bikin merinding. Oke, okay. tahan dulu Bang Dimas ya. Seperti biasa, sebelum ceritanya, kita kata syahdu dulu. Sebuah takdir itu memang milik Allah. Tapi usaha dan doa adalah milik kita. Terus berusaha dan terus berdoa. Dan buat-buat ibu-ibu nih yang di rumah nonton sambil nyetrika, jangan lupa tuh setrikaannya dicolokin. Nanti kelupaan. Langsung aja kita gibah misteri. <tuk> Gimana, Bang? Kisah pengalaman dari Pondi, Mas? Pengalaman saya di tahun 2022, ya. Itu tepatnya bulan Juli. Itu tragedi yang pertama kali saya alami dalam hidup saya yang benar-benar di luar nalar saya dan di luar nalar keluarga saya. Bahkan, teman yang saya ceritain itu hampir nggak percaya saya ngalamin hal tersebut. Karena bener-bener nggak... -bener ya nggak manusiawi. Keadaan saya itu hampir kayak mayat hidup. tuh, Di tahun 2022, bulan Juli, tepatnya, saya pulang kampung ke daerah Sragen oh, di Seragen. Jawa Tengah. Ya, ya. Itu saya mampir di tempat Pak D-nya istri saya. Saya mampir ke sana. Saya duduk. Pertama saya ya berbaur lah sama keluarga-keluarga yang ada di sana. Saya ingat Pak D saya tuh auranya, uh, mimik wajah, ekspresi wajahnya tuh kayak orang lesu, orang kayak sakit lah. Itu Sragennya di mana bang? Kalau itu Sragen Itu di daerah Duku Boto. Duku Boto. Heeh. Mm -mm. Siapa bang? Warga suku Doko. Salam sedulur kanggo Wong Jawa neng Sragen. Salam sedulur pokoknya. E. Oke. Okay. Lanjut lagi bang. Terus akhirnya Pak D baru ngomong baru cerita. Le, Pak D lagi ada masalah. Masalah apa Pak D? Ada yang bisa dimas bantu gitu. Kata Pak D, gini le. Pak D kan kerja di pabrik pabrik Pak D itu banyak hal-hal yang aneh. Maksudnya Pak D, awalnya kan saya bingung nih, mau nolong apa gimana, saya bingung juga. Ya udah Pak D, kita ke pabrik aja, kita lihat langsung. Akhirnya malam itu, malam itu juga ke pabrik. Akhirnya saya sama Pak D saya ke pabrik, itu sekitar jam 11 malam. Woy, berdua atau rame-rame? Itu bertiga, saya, Pak D, dan sama sepupu, namanya Anung. Ke sana ngeliat situasi pabrik nih kayak apa ya? Kan ternyata emang bener ada beberapa sosok karena kebetulan saya orang bisa lah, karena ilmu keturunan kebetulan dari mbah saya. Oke, um, mo mohon maaf, saya potong ya, Bang. Ya, mm -hmm. mungkin saya kenalin dulu. Saya sedikit teman-teman, Bang Dimas ini dia buka praktek ahli, apa sarap ya, Bang? Mm -hmm. Ya, ahli sarap ya, dan alternatif perobatan sarap mm -hmm. gitu ya, Bang. Ya, mm -hmm. oke, okay, jadi lanjut lagi, Bang. Akhirnya saya lihat, ternyata ada beberapa sosok itu tinggi besar bang awalnya saya kira kan cuma tiga atau berapa ternyata ada tujuh sosok yang saya lihat pertama di depan pabrik itu udah nungguin kayak mau ngancem kita kita nih kita bertiga nih yang mau ngedeketin pabrik karena si Anung bisa niat Anung juga kena di belakang saya kan takut sama sosok tujuh itu karena udah bener-bener nunggu udah malang kita kita nggak bisa masuk itu tapi pade yang nggak niat nih itu main jalan aja tapi kita berdua nih yang di belakang itu bingung mau masuk gimana karena udah dihalangin tuh sama tujuh sosok itu pas saya telesik lagi nih ternyata itu sosok tujuh itu gendruwo gendruwo Gendruwo, tapi udah tinggi ilmunya berarti kan soalnya kan kalau gendruwo itu kan tergantung metafisiknya bisa tinggi bisa kecil tapi ini udah tinggi banget Nung, no, delok kowe delok mas gue apa ya mas yo loh kan kowe sing kerjo ning kene kan kowe kudu aku loh mas aku baru nanti saya iki mas aku baru dulu sosok kui mas sajane durungnya kui durung mas Nengkene kui aku dulu sosok uang tok mas oh, aku, aku aku orang arti. oh, bisa transletin nggak uh, mas itu apa mas loh yang kerja di sini kan lo nung kok nanya gua gitu baru kali ini mas sebelum sebelumnya aku nggak pernah ngeliat pas baru mas dimas kesini aja sebelumnya yang aku lihat tuh sosoknya manusia. Mas bisa ke dalam gak ini kita? Masalahnya kita dihadang mas. Kata dia nih. Karena abang nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya translate aja ya sekalian. Aku ya, ya. popo <laughs> okay, Terus habis dari situ, ya kita baca, saya baca kan. Pade juga hmm? saya bilang, Pade sini dulu, balik lagi jangan duluan sono, kita ketinggalan. Pade nanya, ada apa mas? Ada sosok Pade, tujuh. Saya manu nggak bisa masuk lah terus gimana kata dia ya mau gimana pak deh kita nggak bisa masuk ini ya udah kita baca baca aja bertiga tuh baca kan akhirnya begitu kita baca dia minggir bang nah dia kayak kayak kaya ngebuka kayak gerbang bang jadi di sini empat di sini tiga jadi pabrik itu kan kalau dari rumah pada saya kan ke kiri tuh nah pas kita turun ke kiri ini pas belokan sini itu kita lihat sosok itu tadi jadi kebukanya begini. Jadi yang satu nyarong mundur begini, miring. Yang satunya ke kanan. Nah, itu kayak kayak, kayak kayak ngebuka gerbang. Nah, pas sosok itu udah pindah ke belakang pabrik, kita baru bisa masuk tuh. Tempat pertama yang bisa kita masukin itu ke area belakang pabrik juga. Tapi ini area pembakaran. Karena pabriknya itu tungkunya dari kayu bahan bakarnya. Karena pabrik ban ya, kayak pengolahan limbah ban dibikin ban lagi jadi ban baru lagi. Pas kita udah sampai tempat Pembakaran itu ada pade juga adiknya pade saya yang satu ini kan ngomonglah kapan datang kata dia baru tadi pade tadi pagi mas bilang gitu kan baru tadi pagi pade terus ngapain kesini mendingan di rumah aja jangan kesini di sini bahaya panas anang panas bang karena ya namanya juga pembakaran ya iya, hawa karena m -m, itu. M -m, hawa api itu gede banget emang kayaknya si bapak ini si pade ini nih bisa ngeliat juga. Cuman posisinya dia kayak nyembunyiin. Pada yang penjaga tungku itu. E -e, pada yang penjaga tungku itu yang adanya pada yang satunya. Dan si Andung pun itu sampai mengkeret bang. Saking takutnya ngeliat yang di belakang tungku itu. Sampai dong mas itu apa mas? Ayo mas pulang mas. Udah nggak apa-apa nung kita masuk aja kita permisi. Kita kan emang tamu di sini sini tempat mereka bukan tempat kita. Wajar kalau mereka ngeliatin kita kayak begitu. Ya udah, kita duduk tuh akhirnya cerita-cerita dulu, ngobrol kan namanya saudara berbaur. Begitu kita pindah ke depan, pas pintu mau masuk ke pabrik, kan ini di belakang bang ya. Nah, kita agak kesini lagi ke depan lagi, pintu masuk biasa buat naro bahan yang udah jadi di truk. Di situ ada tiga bang, tiga tempat kayak apa ya? Kayak tempat naro barang lah. Itu tapi kesekat tiga. Tapi kalau di Jakarta sini mungkin modelnya kayak food apa sih namanya tuh yang buat dagang-dagang kayak oh, gitu food court food court, ah, food court, food court, food court gitu. Tapi itu kosong, nggak ada itunya, nggak ada barang-barang juga. Dimas tanya lah kok ini dikosongin, sayang banget tempat dikosongin. Dan ternyata di situ ada cerita yang agak serem juga. Saya cerita apa, Nung? Saya tanya kan. Gini Mas, itu dikosongin karena ada sosok Mas. Sosok apa nih? Kok gue gak ngeliat sekarang? Gue bilang gitu kan, Kanung. Kanung, gini mas. Di situ ada yang pernah ngeliat pocong, mas. Pocong gimana? Pocong, mas. Mending kalau cuma satu. Ini tiga, mas. Di tempat itu ternyata ada pocongnya tiga. Dan dari situ, saya bilang, lu yakin nih? nggak cerita halu. Saya bilang gitu kan. Enggak, mas. Masalahnya banyak yang ngeliat, mas. Gak cuma satu orang. Siapa nih yang lihat nih? Pekerja pabrik itu akhirnya oke okay lah karena di situ udah ditaulah ya, emang banyak yang tahu kita masuk ke area pabrik di sini tempat tadi nih yang tadi tiga kita masuk ke area pabrik lagi masuk ke dalam nah ini baru tuh tempat kayak bikin uh, mesin press segala macem pas kita masuk bang itu kita udah dicampur di ujung sosok yang dilihat sama Anung di awal tadi kan Anung lihat yang saya lihat tuh cuma satu mas sosoknya manusia di situ saya kaget loh ini dong yang kamu lihat iya mas itu yang saya lihat, akhirnya saya bilang, "Ini bukan datang dari sini, dong. Pasti bukan penghuni pabrik itu." Terus, jadi mana, Mas? Ini pabrik nggak pernah yang namanya di Syariatin, syarat Syariat gini, Bang. Kita kan ngebangun rumah, ngebangun sesuatu itu kan diselamatin, Bang. Yeah. Ternyata pabrik itu nggak diselamatin, Bang. Nggak ada acara selamatan, nggak ada acara apa. Dari situ saya kaget, loh kok kayak gitu sedangkan dia kan orang Jawa adat Jawa kan mengharuskan hmm, gitu ya kalau Jawa ya Jawa harus mengharuskan bang bahkan bayi mau lahir aja kan diselamatin iya benar, benar tujuh bulanan ada kenapa dia nggak nyelamatin gedung sedangkan itu kan besar bang pabrik lumayan besar itu terus akhirnya saya bilang wah ini bahaya yang di pojokan sana mana daripada yang di depan tadi yang tujuh maksudnya mas ada tragedi nggak di sini Pak D nyelah maksudnya dicelah gitu omongan saya ada yang tangannya putus mas gara-gara ngeliat sosok itu tangan putus maksudnya pas dia lagi kan itu motong-motong ban yang udah bekas itu kan dipotong-potong bang ya kan buat dijadiin bahan mentah lagi tangannya ikut kepotong oh karyawan kena kepotong jadi tiba-tiba pas dia ngosrotin ban abis buntung di gitu. dari situ oke okay lah dia tahu semua nih seluk beluknya kita pulang ke rumah nggak lama ya paling jam 3 malamnya tiba-tiba yang punya pabrik datang ke rumah dia ngomong Pak D tolongin saya kenapa le kan kalau Pak De itu kalau nanya ngomong ke yang lebih muda tuh le jadi kayak kalau cewek kan do gitu kan kenapa le ini Pak De istri saya digangguin gangguin apa barusan jam setengah sebelas berarti kan pas kita lagi jalan otw ke pabrik nih istrinya digangguin sampai jam satu baru kelar kata dia gangguin siapa sosok Mungkin oh, laki laki lain dan ternyata sosok itu adalah pocong dan kemungkinan besar sosok pocong itu yang ada di yang tadi bangunan tiga tadi bang kan tadi kan saya masukkan saya nggak ngeliat loh kok nggak ada pocongnya pas si bapak, bapak itu datang jam 3 pagi yang punya pabrik ya mau nggak mau kan padi dengar ceritanya dulu bentuknya gimana atau gimana gitu kan jadi istrinya tuh lagi nyiapin bahan buat sedekahan masa sedekan gini Yang punya pabrik tuh sering e, ngebantu fakir miskin ngebantu janda kayak beras, telur segala macem lah kebutuhan pokok buat orang-orang yang gak mampu pas mau ngambil telur di daerah garasi, di ketangga tangga naik ke atas, lantai atas arah pintu garasi, kata dia pas mau ngambil telur niat pocong tinggi ya sekitar 2-3 meteran di pocongnya Tadi hmm. ya intinya kakinya itu tuh ikatan kakinya tuh ada di lantai bawah, kepalanya di lantai atas. Kira tinggi. Saking tingginya. Sedangannya rumah hmm. di Indonesia taruhlah dua setengah meter, tiga meter tingkatnya, bener kan ya, hitungannya lah. Setelah dari situ, pada ngomong Mas kamu bisa, nanya ke saya, bisa ya Yaudah yuk berangkat, berangkat ke rumahnya. Saya lihat, ternyata bener Bang, itu pocong dari tempat tiga tadi saya tanya datanya dari mana dari kiriman kiriman siapa saya tanya kan saya nggak bisa nyebut nama ya yang kirim itu saya nggak bisa nyebut yeah. karena ya ibaratkan privasi orang juga mm -hmm. dan gak enak juga nyeritain kejelekan orang ya kan yeah, yang kita ambil ini segi positif mm -mm, ya. segi positifnya aja pas saya sebut nama orang itu yang punya pabrik kaget pak de cerita ya disangkanya pak de tuh cerita keluh kesahnya dia ceritain ke saya pak de ngomong kan saya nggak cerita langsung nah, nengok ke saya tuh yang punya pabrikan mas tau dari mana? saya bilang sosok itu yang ngomong ke saya sosok apa? pocong itu Kira. dari situ saya, saya bilang emang bapak ada salah apa sama dia? mas saya nggak ada salah apa-apa justru pabrik dia berdiri karena saya saya yang bantu pabrik dia dia nggak punya supplier saya kasih supplier saya Kan ban ban, 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 bekas tuh bang diolah lagi. Mungkin mungkin nyari supplier ban bekas dong, bener kan? Itu suppliernya yang punya pabrik ini yang nolong dia, dia yang nolong. Tapi karena dia pabriknya lebih besar, lebih laku, karena ngirimnya tuh sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung pun keluar daerah Sragen. Dan mereknya pun udah terkenal sekarang. Oke, nggak sebutin ya. Iya, ya nggak ya, enak juga lah. Dan ternyata dari situ dia cuman iri saya udah tahu dia yang ngelakuin itu ke saya kata yang punya pabrik tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa saya cuma bisa legowo kata dia saya juga nggak sanggup saya juga nggak berani saya juga nggak bisa nuduh saya nuduh orang juga salah karena saya nggak punya bukti kata dia terus saya tanya istri bapak emang digimanain ini sakit nih pak istri bapak istri saya udah sakit mas dari dua bulan lalu hmm. jadi penyakit itu tanda kutip ya. penyakitnya itu bang ini uh, sekarang di rongsen itu nggak ada penyakitnya di paru jangka dua hari di rongsen lagi karena masih batuk darah tiba-tiba ada TB TB itu apa? Itu berkolosis penyakit paru oh. yang bisa ini yang bisa apa uh, nularin nularin ke orang lain tiba-tiba kena TB padahal dua hari sebelumnya itu sehat nggak ada ininya di rongsen pun sehat dokter sampai kaget. Kok, TB bisa secepat ini? Minimal, kalau jangka waktunya, kalau dilihat dari hasil ronsen pertama sama ronsen kedua, itu seharusnya tiga bulan, dua bulan, dua bulan, tiga bulan lah. Itu baru kayak hasil yang kedua dari hasil yang ronsen pertama, tapi ini dalam dua hari bisa langsung parah. Dia bilang, "Oh, saya tahu, saya bilang, Mas, percaya nggak sama saya?" Bapak percaya nggak sama saya? Percaya mas, saya bilang lah jangan percaya sama saya pak, saya ledekin kan? Ya karena kan biar dia nggak tegang gitu bang, karena kan posisi kan mencekam itu termasuk mencekam kan? Saya bilang gini lagi, percaya sama Allah pak, saya mau perantara doang ya bang. Gitu. Karena saya orang udah lama di Bekasi jadi agak logat Bekasi juga. Itu di dadanya di ketali pocong bang. Dada siapa? Si istrinya. Saya minta mau Allah, ya Allah, kalau emang saya bisa bantu, tolong perlancar. Saya baca tuh Al-Fatihah, kan? Ya, baca-bacaan lah. Saya buka. Itu yang awalnya nggak kelihatan, kain. Saya giniin. Berwujud kain. Langsung kaget suaminya. Loh, awalnya nggak ada di dadanya. Begitu saya buka, saya tarik begini. Tuh, kain. Kain pocong. Kain robekan. Udah kotor, bang bukannya kalian bersih bukan udah kotor udah ada tanahnya saya bilang besok rongsen lagi dua hari kemudian dia rongsen sembuh bang TB nya hilang itu udah tanda kutip tuh orang dua hari sembuh saya suruh rongsen lagi dua hari maksudnya jangkanya dikasih waktu tuh kalau misalnya kita baru buka biasanya masih ada penyakitnya kalau baru buka langsung rongsen ini makanya saya kasih jangka dua hari langsung rongsen rongsen sembuh dan saya juga kaget lah kok bisa karena aneh Ternyata pas saya telesik lagi, saya tanya mbah saya yang di Gunung Kidul, saya telepon. Mbah, Dimas habis nemu orang begini. Emang saya kan sering cerita-cerita sama mbah. Leh, yang namanya ilmu non medis, udah lama ketanam di badannya, itu bisa jadi medis, Le Saya baru tahu tuh dari situ. Ternyata berpengaruh ya. Dari yang awalnya hal mistis, malah jadi beneran. Setelah pulang dari sana saya juga habis telepon sama mbah yang si bapak ini yang punya pabrik itu ngasih duit ke saya lumayan banyak mas berapa tuh kau tahu ya istilahnya digit dua digit palanya satu dua puluh satu udah punya itu ya mm -mm. saya tolak dong karena prinsip saya gini saya nolong orang bukan buat duit bang kalau saya buat nyari pekerjaan saya juga udah enak ya kan saya pikir ya saya menolong orang ya semampu saya saya nggak sanggup saya bilang nggak sanggup saya sanggup ya insya Allah bisa nggak bisa saya ngejamin bisa sembuh wah saya bukan Tuhan saya ngomong begitu tetap besok mati dosa di saya kan ngedaulin Allah terus saya bilang gak usah pak ini mending dikasih ke yang membutuhkan aja sekali deh bener mas bener pak saya ikhlas saya nggak nuntut apa apa saya kalau emang nuntut mah dari Allah bisa duitin pak saya mainin bapak malah kata dia ya udah mas ini saya kasih ke ini saya aja ya yang yayasan lah istilahnya ya udah nggak apa-apa pak ambil aja kasih ke sana yang yayasan biasa dia ngasih tuh kan tadi emang niatnya mau ngasih tuh dia kan biar sekalian dikasih duit juga pulang dari rumahnya dia nih kan tadi saya ngantin pulang tuh dari dokter tadi kan pulang dari rumahnya dia ngobrol sama pandi ngobrol 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 dikasih tahu mas ini selanjutnya gimana masalahnya dia ada yang sirik bukan cuma satu orang Duh berapa orang Pak de? Banyak Mas. Lah terus ini gimana cara ininya? Dimas juga nggak sanggup kalau terlalu banyak, karena Dimas juga masih muda. Terus akhirnya sama Pak de ya udah nih kita syariatin aja Mas ya. Tolong dibantu. Dimas bantu Pak de ayo kita syariatin. Ngomong sama yang punya pabrik, kita syariatin pabriknya pakai adat sana, terus pakai adat Islam juga cara Islam sama cara adat sana jadiin satu gitu sih kan setelah itu ya udah mulai nggak ada gangguan tuh bang. Nah di hari kelima nih bang pade saya datang ke acara hajatan, undangan lah ibaratkan. Tapi kan kalau di acara sana mah kan agak lama bang, beda sama di sini. Di sini mah kita prasmanan ngambil sendiri, makan pulang. Yeah. Kalau di sana kan diantarin, satu sop dulu, terus nasi, gitu ya? terus teh gitu bang, kalau di sana Rokok pun ditaruh di gelas, taruh di tengah. Itu pada saya tuh berangkat tuh jam tujuh malam. Saya ditinggal sendiri sama istri saya, berdua di rumah itu. Sedang rumah itu gede bang, rumah Jawa gimana ya? Antara dapur, pawon, kamar mandi itu kepisah. Oh, di luar berarti kamar mandinya. Cuman kalau sekarang udah di dalam, kalau dulu mah di luar. Jam tujuh malam dia berangkat, balik-balik tuh jam sepuluh. Nah, di jam 9-nya, saya nongkrong sendiri ini di ruang tamu. Rokok saya duduk di sebelah kanan, ngadep ke jendela. Itu tiba-tiba ada orang dua naik motor, ngelemparin sesuatu ke depan rumah. Nih, oh. saya kaget, astagfirullahaladzim. Siapa nih saya buka pintu, Loh, udah kabur bang. Orangnya itu, iya, saya lihat di ciri-cirinya, orang kayak apa siapa paling ciri-cirinya siapa paling motornya apa saya udahlah bodo amat saya pikir orang iseng kali gitu kan saya ngerokok rokok sambil ya minum kopi lah ibaratkan ngerokok minum kopi sambil ngelamun sambil ngamun pada saya tiba-tiba pulang jam 10 malam pulang cerita-cerita dia ngomong tadi Pak Deko kayak ngeliat cahaya ya di rumah di atas rumah Deh. Gak Pak Nggak tahu. Saya tanya jam berapa? Sejam yang lalu. Wah, saya kaget. Kan dia lagi di acara. Kok bisa? Kan nggak jauh bang. Kan di atas rumah cahayanya itu. Acaranya nggak jauh, jauh dari rumah. Nggak jauh dari rumah. Jadi ya paling sekitar 300 meteran. Tapi kan kalau di Jawa kan posisi rumah kan jauh-jauhan, lebih banyak sawah. Yeah. Jadi meskipun jauh dia tetap ngeliat ke sana kan nggak ada halangan kayak gedung-gedung tinggi kan nggak ada beda sama di sini. Jadi kelihatan. Saya kan langsung kaget loh. Sejam yang lalu berarti pas tadi orang lempar barang. Kan jam 9 ada orang lempar barang tadi. Yeah, yeah. Saya mikir tuh apaan ya. Nah, habis saya mikir saya bingung nggak nggak dapet tuh nggak dapet logika saya nggak dapet. Ini apa apa ada si sangkut pautnya apa yang tadi apa gimana? Saya ngomong kepada tadi ada orang pade jam 9 malam juga sejam yang lalu itu ngelempar barang tapi Dimas cari nggak ada orangnya pun pergi Dimas kasih tahu tuh ciri-cirinya naik motor metik motor metik gede lah istilahnya pakai baju itu rambutnya gondrong padahal eh. so itu mah mas mantan pekerja pabrik yang dipecat ternyata itu orang bahas dendam juga dan orang yang pada bilang ada tiga orang nih yang nggak suka sama yang punya pabrik termasuk orang itu. Ya saya kaget lah. Berarti itu orangnya apa deh? Iya. Tiba-tiba kebelet nih bang nih perut nih. Wah namanya ngopi kan. Perut kan kadang-kadang panas tuh. Pengen peng belakang juga kan. Ke belakang. Pas buka pintu. Kan antar kol di Jawa tuh. Antara kamar mandi sama itu kan. Namanya dulunya kepisah. Jadi ada pintunya bang. Pintu belakang. Kan dulunya kepisah tuh. Sama kamar mandi sama ini. Kalau sekarang udah ada rumah-rumahnya. Jadi ada pintu belakangnya juga. Pas kita buka pintu belakang, saya buka pintu belakang. Karena pawon tuh dapur, itu bulu kuduk saya merinding banget sampai bawah. Wah, apaan nih? Saya nggak bisa maju, nggak bisa maju ke pawon itu ke dapur. Saya mikir ada apaan? Nih? Tapi saya nggak ngeliat ada yang ngalangin. Kan biasanya saya bisa ngeliat gitu, nggak, nggak ada. Yang, saya nggak ngeliat ada yang ngalangin. Saya maju kayak didorong mundur lagi, nggak bisa maju. Kaki tuh berat mau maju. Wah, saya udah kebelet kan. Wah, kebelet. Biar ambil lagi. Ya, saya ngerokok dulu tuh. Sampai rokok habis. Saya ngerokok, saya tungguin. Saya giniin pakai tangan. Balik lagi. Jadi tangan tuh berasa kayak membel. Ini apaan ini? Ya, saya udah, saya tungguin tuh sampai rokok. Rokok habis nih sebatang. Bakar lagi tuh udah kebelet banget. Bener, bener udah kebelet. Sampai nyari batu di kan. Kalau di rumah Jawa mah kan gak pakein keramik ya. Jadi banyak batu-batu. Saya genggam. Kan kata orang mau nyimpen tiga batu, taruh di sini beraknya hilang ya kan malah makin jadi Yang wah ini kata gua wah tahayul nih berarti nih yang orang zaman dulu wah ini nggak jelas nih saya mau maju nggak bisa saya ini nggak bisa saya pelan begitu mak makin kebelat udah paksa ngerokok tuh pas rokok batang ke empat dah kalau nggak salah empat apa ketiga tuh saya lupa itu baru bisa masuk bang begitu saya masuk mau masuk kamar mandi begitu lagi kayak ada magnet gitu ada gitu lagi kayak nolak lagi wah kok gini lagi Wah, saya tungguin lagi tuh. Itu habis dua batang mm -hmm. doang untungnya. Langsung BAB tuh, Bang, semuka celana kan. Nah, saya bakal rokok lagi tuh. Karena kebiasaan kalau BAB pasti ngerokok, ya kan. Enjoy biar enjoy. Enggak sambil ngopi gitu. Ya kagel lah, masih yang ngopi di itu campur-campur gitu. gituan. <laughs> nah. Pas lagi nongkrong nih, Bang, lagi BAB. Tiba-tiba bunyi, Bang. Tuh, terus ada suara. <tuh> 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 saya kaget tuh, wah, saya merindingan katanya, wah, merinding apaan nih? Masih kayak gitu lagi. Hmm. 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 Saya pikir tuh, wah ini mau nandain kalau dia di situ, pas saya nengok, pala buntung bang sebelah saya. Hmm, iya. Itu pala hitam udah lumer bang sebelahnya. Jadi udah, uh, udah, udah turun tuh. Saya berdiri, saya tendang palanya. Malah diketawain sama dia. Wow. kamu gak usah Begitu. gitu tapi pakai bahasa Jawa bang ya kalau di bahasa Jawa itu kowe ocu melu melu saya tantangin kan turun sini kalau berani turun lagi tendang lagi sini pala nggak muncul malah ketawa nah kebetulan itu suara itu tuh adanya di belakang kamar mandi dan di belakang kamar mandi itu ada kebun banyak pun bambunya bang dan setelah saya cari tahu ya dulu di kebun itu ada orang jatuh dari pohon terus lehernya tuh kayak keikat sama tali terus putus sih. di kebun itu saya juga baru tahu terserah pas saya tanya ke Pade nah akhirnya saya kan ke Pade tuh saya balik Pade tadi nggak gini saya ceritain dan Canung tiba-tiba teriak Mas Mas ke apa Mas Oh sih ini iki loh nengsor ketis kok nanti Mas ini apa Mas, mas, ini apa mas? Ini apa nih di bawah? Darah dari mana? Oh, darah. Itu darah ngalir bang keluar dari ini ya dari lantai lantai kan cor-coran doang acian doang. Hmm. Jadi pakai sendal kita di dalam rumah juga pakai sendal. Darah keluar semakin kita sebur pakar semakin banyak dan nggak di satu titik ternyata pas ditelusurin di ujung-ujung itu ada juga ujung-ujung ruangan. Sampai situ pada mikir nih, jangan-jangan ada sangkut pautnya sama orang yang tadi nih, yang tadi pada kan nggak Saya ngeliat orang lempar benda, jangan-jangan itu. Nah akhirnya saya cari tuh kenapa pada gimana caranya nih kita wiritan apa gimana? Kita wiritan berdua-dua, -berdua, lampu dimatiin seluruh ruangan. Dari situ baru ketemu sosoknya. Apa? Sosoknya tuh kayak Tahu hantu jeruk purut bang yang katanya bawa bawa kepala. Oke. Okay. Nah tapi kalau jeruk purut katanya megangnya begini ya. Kalau dia kepalanya di gini. Jadi kepalanya ditaruh di sini, di dadanya dia. Dia ngomong. Oh cuh, melu melu kul. Okay. Itu muncul apa ada? Muncul dan itu yang lihat bukan saya doang. Yang tadi awalnya pading enggak nggak ngeliat nih. Dan ternyata pading ngiat juga bang. Kan seharusnya pading enggak nggak tuh. Karena yang di pabrik aja dia nggak bisa ngeliat. Tapi di situ pada ngeliat sosok itu bang. Berarti kan sosok kita emang mau ngeliatin ke orang lain juga. Hmm. Berarti kalau misalkan ada orang yang awam yang ada di situ dia juga ngeliat. Gak mungkin kalau nggak ngeliat. Setelah dari situ, oke okay, kita lanjutin wiritannya Kita mau tahu itu dari siapa. Karena kan tadi tahu baru tahu ciri-cirinya nih. Setelahnya pada wiritan sama saya wiritan. Tanya demang situlah akhirnya. Demang. Demang. Demang itu apa? Demang itu kayak kuncen bang, kuncen area situ. Kayak orang yang udah lama di situ demang tuh. Oke. Okay. Datang ke demang tuh, demang area situ kan. Mang, iki neng gunku ono pone sih. Kok ono koyong ini ini? Tuh ini gimana ini? Gitu kan kata tadi. Nah demangnya bingung. Maksudnya gimana mas? Dimas ngeliat kepala buntung. Jam sembilan ya sebelum Dimas ngeliat itu ada orang lempar barang. Saya dihajatan, lihat ada cahaya di atas rumah. Ini apa? Kenapa gitu kok bisa? Dan ternyata kata demangnya, kasih tau bang, orang yang ngirim itu dekat pabrik. Hmm. Nah, kan Pak Dit tahu nih ciri-ciri yang tadi saya lihat nih, yang orang naik motor, mati gede. Orang itu bang yang rumahnya di situ. Akhirnya pada jaga jarak tuh. Mulai dari situ udah cukup tahu lah. Padahal itu orang sering ditolongin sama deh? Gila ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak nggak tahu diri lah ibaratkan mah jatuhnya. Orang udah disering banget ditolongin. Butuh apa pak? Sebenarnya tuh anak yatim piatu bang. Orang itu. Iya. Jadi tinggal di situ sama neneknya. Dia tuh dipecat karena emang kelakuannya. Jadi kerja tuh semaunya. Jadi kayak nggak konsisten gitu bang, jadi jam 7 kadang masuk, ntar jam 12 siang baru masuk. Oh, bisa pecat aja itu mah. akhirnya dipecat kan, ternyata malah. sakit hati. gitu sakit hati. hati. Ya? sampai situ akhirnya padi cukup tahu aja, karena kelakuan itu orang lah ibarat kan, karena sudah sering ditolongin tapi kelakuannya timbal baliknya malah nyakitin ya, ya udah, karena kita pun emang diajarin biar buat legowo. Nah akhirnya besoknya di bang nih pagi itu berarti di hari Jumat habis pulang sholat Jumat saya mau jarah ke makom jarah makom ke makom mbahnya istri saya nih deket-deket pabrik juga sama jadi di pabrik nggak jauh tuh makom paling jarak 50 meter deket saya datang ke sana habis sholat Jumat tuh karena saya kan nggak tahu kuburannya istrinya juga nggak tahu dan sama mbak Rinda mbak Rinda itu anaknya padi saya. Ganti nama dia. Ayo Mas, saya anterin. Datangkan ke Makom. Pulang dari Makom, Bang. Istri saya berubah, Bang. Sifatnya berubah gimana? Dia orang Betawi. Bapaknya, maknya yang orang sana. Jadi dari kecil tuh di Jakarta, di Bekasi. Oke. Jadi tuh logat Jawa tuh dia nggak bisa, bahkan orang ngomong Jawa pun saya artiin, Bang. Tiba-tiba bisa kromo Injil. Dan saya kaget. Kromo Inggil itu apa? Bahasa Jawa tuh ada ngapak, ngapak tuh bisa kayak kepriben. Yeah. Nah ada ngoko, ada krominggil, krominggil tuh yang halus. Oh iya yeah, toh mas. Itu iya yeah, oh, bisa kayak okay. gitu. Ini aneh nih, istri saya nih kok bisa tiba-tiba bisa inggil terus wataknya berubah jadi halus banget cara ngomongnya. Bahkan nempet baju biasanya. Ini pelan-pelan dilus elus lah. Ini bocah kok begini. Cekak aja ceng ngomong ke pade, pade si pia kenapa? Kenapa ya mas? Kok bisa bahasa Jawa? Dia kan nggak bisa. Kepade nyamperin, waduh, ini ketambut nih mas nih. Kamu dari mana? Dari makam tadi um barinda ya kamu nggak ngomong apa pade? Ya orang pade nggak ada, lagi nyari nian apa umpan buat ikannya. Dari situ pade bilang, udah kita ke Demang lagi. Balik lagi tuh ke Demang minta tolong. Demangnya ngomong. lima mbah buyutnya. Mbah buyutnya. Nah, saya pulang tuh. Kata demangnya kan mbah buyutnya. Saya ngomong, lu kenapa? Saya nanya tuh istri lu kenapa sih? Begitu, tiba-tiba begitu. Gak tau mas ini, mas ini. Enak aja cara ngomongnya begitu, enak aja. Jadi, dia kayak ngerasa enak kok cara ngomong kromo inggil tuh kayak enak banget gitu. Kata dia adem bawahnya. lah emang adem, cuman Bukan sifat lu. Jadi yang tahu sifatnya dia tuh panik. Iya, iya. Kok beda gitu? Nggak beda. Akan ya? dikasih air tuh sama demang itu. Diminumin, bang. Diminumin. Sadar. Balik lagi normal. Pas balik normal ya, dia baru ngomong. Lagi mens. Oh, lagi mens. Sedangkan abang tau lah ya namanya kita ke tempat-tempat sakral gitu kan nggak boleh tuh. Ada aura kotor atau gimana kan nggak boleh. Bukan, iya ya, tergantung tempatnya lah ya. Pokoknya tapi kalau di Jawa makan adalah area-area yang terlarang kalau buat orang lagi kotor lagi hadas besar gitu ibaratkan. Ya, nah besoknya udah normal semua nih bang nih, nggak ada gangguan lagi nih alhamdulillah ya kan. Tapi saya mau cerita dulu nih tentang Kidemang ini siapa. Jadi tuh Kidemang ini kan karena emang dia sepuh lah di sana. Jadi saya apa apa selalu minta tolong dia karena dia yang lebih paham area wilayah tersebut karena kalau saya mendahulukan kan nggak sopan dong bang karena kan dia yang punya wilayah ditambah apalagi saya masih belajar gitu masih proses nggak nggak udah wah gitu nggak jadi makanya saya mau belajar juga ke dia tentang cara ngelakuin hal baiknya itu gimana kalau punya kelebihan terus fungsinya buat apa buat apa jadi ya masih belajar masih dalam kategori ya cumuk lah sentil mental Nah, akhirnya nih, masuk nih ke satu suruh, Bang. Karena gue udah hampir satu bulan di sana, akhirnya gue ikut nih, acara satu suruhan di sana, malam satu suruh. Satu suruh nah, kalau di sini kan malam satu, Muharram, kan, pawai obor, kalau di sana enggak, kalau di sana tuh kelilingin desa, bawa senter. Fungsinya buat apa? buat ngejaga desa, itu kata Pak D ya, itu pas di tanggal 29-30 Juli lah, tahun 2022. Saya muter nih, start dari rumah Pak D nih, start nih kita jalan belok ke kanan ke arah pabrik dulu kita kita mau ke pabrik dulu itu berapa orang muter kayak gitu saya Pak D Anung terus adiknya Pak D bapaknya Anung bapaknya Anung nggak sampai selesai ya bapaknya Anung nih cuman sampai pabrik doang karena nemenin di pabrik doang bapaknya Anung terus temannya Anung tuh sekitar ada tujuh orang berarti saya 12 dua orangan ramai berarti ramai karena emang di sana tuh begitu makanya nggak jaga desa kayak orang sis kamling lah Oke, ronda coba. gitu coba di kampung kayak gimana komen aja nanti ya nah akhirnya kita jalan nih keliling kita belok kanan lurus terus belok kiri nah pas kita lempeng ke arah pabrik sebelum pabrik itu ada rumah kosong bang deket rumahnya Anu saya nggak ngeh tuh itu rumah kosong saya nggak ngeh saya ngehnya situ masih ada orang kakek-kakek nenek-nenek kakek kakek nenek nenek Anung pun kaget pas ngeliat sosok itu karena kan Anung bisa ngeliat nih kok ada orang di rumah itu itu siapa ngomong ngapa pade ada orang adanya pade ternyata emang beneran bisa yang tadi jaga tungku tadi tuh bang ternyata beneran bisa dia juga ngeliat kayak kaki itu oke lah itu kita diemin tuh karena sosok itu udah mundur ke belakang udah ngejauh lah dari jendela rumah kosong itu udah ngejauh kita agak maju dikit. Jadi kita udah ngelewatin belokan ke arah pabrik, kita udah maju sedikit ke arah kuburannya. Tapi temennya Anung tiba-tiba teriak. Wah, bahkan kita semua kan kaget, panik, ada apaan, takutnya kesurupan atau apa. Ternyata dia ngomong, mas, ada kuntilanak anak merah, mas. Di mana? Kan pada kaget tuh, Dimana? Dimana? di mana, di mana? Di sana tuh di seberang dari pertigaan ini kan kalau kita ke kiri kan ke pabrik di sebelah sininya tuh ada sumur tua bang gede di situ ada kuntilan merah si sosok itu tuh lagi ngejogrok di atas sumur tua itu kan ada ini tuh kayak apa kayak atapnya gitu kan yang biasa kita ngerek tuh jogrok di situ bang dimainin kaki nah setelah dari situ nggak lama terbang tuh pada ngibrit semua kabur ya kabur niat semua ternyata yang awalnya pada nggak bisa niat. kabur semua tuh kabur cekikikan ketawa tuh kata, wah apaan nih kok sampai begini banget kok masalahnya kok aneh orang-orang itu kok bisa ngeliat awalnya nggak bisa ngeliat ternyata kata pade kemis emang adat sana tuh kalau malam suruh tuh pasti kebuka batin itu kebuka semua semua orang makanya dilarang keluar kemana-mana jadi kita mau keluar nih jalan raya itu nggak boleh satu surau tuh pamali pamali ya kalau dia adat sana ya jadi tuh dilarang mau ke sawah pun mau kita mau belanja apapun sebenarnya dilarang keluar rumah. Kalau rumah satu suro. Tapi karena emang kita warga sih jadi kelilingnya di situ-situ aja nggak nyampe keluar desa. Kalau keluar desa udah nggak dibolehin bang. Akhirnya kita jalan lagi nih bang nih ke arah balik lagi ke arah pabrik kan tadi udah ngeliatin mau ngeliatin pabrik tuh udah kelewatan pabrik. Kita balik lagi sedikit kan. Udah pada buyar tuh itu udah kemana-mana. Ngumpul lagi di situ akhirnya. Pas kita belok ke kiri mau ke arah pabrik nih. Di sini ada sumur tua lagi itu yang kebetulan saya kebetulan ya itu saya nyium wangian dan si Anung juga nyium akhirnya semuanya nyium kok ada wangi begini ya wangi kembang bang wangi kembang tahu-tahu dari apa dari sumur tua itu kepala bang nongol kepala lah itu orang pada ya pada ngeliatnya malah karena tadi udah ngeliat yang lebih serem itu diliatin sampai keluar itu malah udah megang batu mau ditimpuk sama dia lah lu ngapain bawa batu? Mau saya timpuk mas? Enggak ya, bakal kenal lu timpuk juga, saya bilang gitu kan. Sosok itu keluar bang lama-lama, pala 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 seluruh badan. Nah itu langsung kabur lagi orang. Yang kita tahu makan kan orang makan kuntilanak anak tuh kan polos ya. Itu ini udah robek bang. Tapi bukan sudah bolong bukan. Ini udah robek nih. Bagian depan tuh udah robek. Sini tulang. Jadi itu udah gitu udah meleleh. Ini udah meleleh. Jadi kelihatan tulangnya. Tapi aneh itu organ dalam nggak ada. Tapi emang meleleh. Terus mukanya lama-lama berubah. Jadi kayak meleleh juga. Jadi kayak tulang, tulang. Dari situ tuh pada kabur tuh. Banyak yang kabur kan. Itu sisa saya, Anung, Pak D, sama bapaknya Anung. Berempat-empat. Udah bertahan di situ. Yang lain mah di ujung. Diem aja begini abis kabur. Niatin. Disuruh balik lagi gak mau. Ya akhirnya tinggal kita berempat. Kita masuk ke pabrik masuk ke pabrik ke area belakang karena kan malam satu suruh kan emang tadi saya bilang Pak Mali melakukan sesuatu yang ada di luar rumah paham gak bang apalagi kalau sampai keluar kampung itu udah nggak boleh Pak Mali itu bu bukan berarti dilarang ya bukan berarti dilarang tapi ini kepercayaan orang ada orang orang sana makanya pabrik itu tutup kita mutusin buat masuk ke dalam pabrik karena kan pabrik itu lagi tutup kita ke belakang ke area belakangnya pas masuk Pak kaget melihat dua sosok genderuwo itu masih ada sisanya kan seharusnya tujuh tuh ternyata yang dua masih ada bang di situ bang. Nah saya kan waktu itu anehnya nggak bisa ngeliat, tapi kayak ada siluet emang, tapi nggak bisa negesin itu bentuknya apa. Terus kata pada itu di situ dimas, pas saya tegesin baru kelihatan tuh siluet doang tapi ya udahlah kita mundur aja. Soalnya berarti kan kalau saya nggak bisa ngeliat saya juga nggak sanggup. Saya bilang udah kita mundur aja, kita ke Demang, ke Demang lagi tuh akhirnya kan, ke Demang lagi. Si Demang bilang, udah biarin aja itu emang ternyata yang jadi kan ada tujuh bang waktu awal-awal yang dua itu bukan kiriman yang dua itu emang ada di situ dari dulu jadi nggak bisa diubah nggak bisa dipindahin oh, yang bisa di oh, uh, oh, uh, pabrik itu, itu. ya. Okay. jadi mungkin dia ya ibarat kayak ketemu saudara kali jadi berbaur mungkin sama yang lima tuh oke lah demang udah ngomong begitu kita lanjut jalan karena kebetulan kan rumah demang gini bang dari pabrik itu kita ke kanan ini rumah Andung tadi yang rumah kosong agak maju lagi sedikit sebelah kiri. Nah itu ada rumah Demang, Demang rumahnya di situ. Nah kita lanjut lagi kan, keluar lanjut lagi dari pulang dari rumah Demang, lanjut lagi jalan. Tapi nggak langsung ke rumah Pade, lewat jalan belakang. Jalur belakang lewat gereja kebakar. Lewat jalan belakang, ngikutin jalan, nah sampai lah nih di ujung jalan. Jadi langsung harus belok balik lagi, balik ke tempat awal lagi. Itu suara bebek bang, kuek, kuek. Tapi anehnya si Anu ngomong, ini anak-anak udah pada ngumpul ya udah ngumpul lagi karena kan emang udah arah pulang kan. Loh, bu, kon di sini nggak ada yang merah bebek. Nah, kaget tuh semua. Oh, iya di sini nggak ada yang merah bebek ya. Pas ditegesin begitu, temannya Anung liat sosok di pematang sawah bang kan, soalnya ada sawah. Tahu pematang sawah? Oke. Pematang sawah yang jalur jalur orang jalan. Iya tahu. Di situ ada sosok kuntilanak. Tapi anehnya ini kuntilanak itu laki bang dari situ gua kaget lah emang ada kuncil anak laki jujur gua baru pertama kali ngeliat pas ditegesin tapi anehnya tuh pas malam itu tuh semua orang itu aneh bisa ngeliat nggak ada yang nggak bisa ngeliat semua bisa ngeliat makanya ya kita kita kaget yang orang awam pun kaget kok bisa kita ngeliat di malam itu doang tapi anehnya di sebelum sebelumnya dia nggak pada bisa ngeliat kita akhirnya pulang nih dari rumah demang kita harus pulang nih bang nih nyampe rumah udah nih udah udah nggak ada tragedi apa apa lagi nih akhirnya setelah dari situ jangka tiga hari berarti tepat di tanggal 3 atau tanggal 2 saya lupa saya pulang ke Jakarta ke Bekasi hmm. saya pulang ke Bekasi <tuh> sama istri saya pulang ke kosan kosan saya tuh dua lantai bang kosan saya tuh dua lantai lantai atas tuh yang di pojok sini tuh yang tepat di atas kamar saya tuh kosong kanan kirinya kosong. Jadi cuma ada satu kamar doang yang keisi di pojokan pas di tangga. Nah, saya tuh penghuni di tengah. Kita pulang, kita ngekos di situ. Tiba-tiba dari atas itu kayak ada orang jalan. Kita baru nyampe, malam itu kita nyampe jam 3, jam 3 malam. Itu ada orang jalan. Sedangkan di situ penghuni itu gimana ya? Mas Rohman itu kan perawat lah. Ada sebelah sini namanya Rohman itu perawat. Jadi sipnya sip malam sering sip malam. Nah mas Joko itu tidur. Kenapa saya tahu tidur karena lampunya udah mati. Ciri-ciri dia tidur tuh mas Joko tuh tidur pasti lampunya mati. Nah di atas itu ada satu orang emang yang nempatin anak sama bapak, cewek cewek sama cowok anak sama bapak. Tapi ini orang tuh jarang datang. Biasanya jarang pulang ke kosan itu. Nah sedangkan yang dua ini kan kosong bang istri saya panik lah tuh kok ada orang jalan ya di atas kedengeran bang kan kita namanya lantai itu bukan plafonnya lantai itu kayak cor-coran dek-dekan bunyi kan namanya kita duk 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 oh, iya. sama kayak kasus gua tuh oke lanjut lagi duk 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 lah kok kayak berat banget suaranya nah, dari situ udah tuh istri saya saya suruh tidur saya kamar mandi kan maksudnya bersih-bersih dulu gitu kan baru nyampe di selah kamar mandi itu tuh ada semacam ventilasi bang. Di situ tiba-tiba ada mata bang. Ingatin saya. Itu matanya merah. Itu nyorot saya lah. Saya bilang astagfirullah. Nyebut dong langsung kan astagfirullah. Siapa lagi yang sampai sini? Awalnya saya tinggal di situ nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Pas pulang dari Seragin tuh ada masalah. Karena saya bilang ke istri saya, ayo kita pindah aja yuk emang udah ngomong, Ayo kita pindah aja yuk, jangan ngekos di situ, jangan ngekos di sini gitu. Ya gitu, nah, kemana Ay? Enakan di sini adem. Ay ini apa ini? Ayang. Oh. <laughs> oke, <Okay>. sayang ya. Oke oke. Mau dari tadi. Ya. Silakan lanjut lagi Ay. Gua eh Ay. <laughs> saya minta pindah dari situ. Dari kosan ini saya minta pindah, tapi istri saya nggak mau katanya adem. Emang adem bang, suasana tuh adem. Tapi adem dalam tanda kutip, dalam tanda kutip karena aneh ini tempat tuh aneh. Kalau di Jawa kan kita ngebangun rumah aja kan harus arah angin, tau kan bang? bang. Tapi ini kata Mbak saya arah anginnya nggak bagus. Maksudnya arah rumahnya itu nggak bagus karena rumah pemiliknya ada di sana kosannya malah marbel belakang, bang. Jadi kayak beradu. Dan kita kalau mau masuk ke kosan itu dari depan dari depan rumah yang punya kosan itu ngelawatin lorong mungkin segede sebesar ini kali jadi mau satu badan doang tapi kalau kita udah sampai belakang nih ya itu gede jadi kayak nggak ada pembatas itu gede luas nggak pengap dari situ ya udahlah saya turutin kan karena kebetulan rumah saya apa kosan saya sama rumah istri itu deket istri saya lagi hamil saya suruh pulang aja dulu istirahat sana karena kan di situ kan agak gimana ya saya juga kan kayak tadi tuh diliatin jadi saran saya udah Sana aja, takutnya ada apa-apa gitu e sama kandungannya. Lagi hamil, so mm lagi hamil, takutnya ada apa-apa. Pulanglah ke rumah orang tuanya, emang seberangan. Jadi, tinggal nyebrang jalan, udah rumah orang tua dia. Jadi, saya tuh di kosan itu tuh selama dua minggu sendirian, bang. Jadi, paling istri kalau datang tuh, bawain makanan, siangnya, Ntar malamnya kadang saya yang ke rumah istri, ganti-gantian. E Tapi saya ya, kalau malam tetap di kosan, entah kenapa, kayak saya ngerasa saya harus tidurnya di kosan nggak bisa tidur di rumah istri saya saya tuh tidur di rumah istri saya nih itu jam 4 pagi pun saya masih melek nggak bisa tidur jadi pas sudah pulang ke kosan baru bisa tidur itu aneh tuh hawanya tuh kok kayak disuruh tidur di sini terus selama dua minggu siklusnya kayak begitu tiba-tiba bang pas lagi siklus kayak gitu nih saya di kosan sendirian itu tepat jam 12 hampir jam 1 itu kayak ada ledakan Bang tiga kali. Dan kebetulan kan tuh kamar mandi kosan kan terbuat dari seng tuh. Jadi setiap kamar tuh punya kamar mandi sendiri-sendiri. Kamar mandi dalam. Yang namanya pintu kamar mandi yang terbuat dari seng kayak yang di area-area gitu kan pakai seng tuh. Berisik banget kan ditutup atau dibuka, der, Getar gitu. Ini kayak ledakan Bang tiga kali. Itu jendela sama apa? pintu kamar mandi itu geter cepuar ter... Buntar. dan yang ngerasa itu bukan saya doang ternyata mas Rohman itu ngerasain dan mas Joko juga ngerasain bang hal yang sama kita bertiga keluar mas Rohman ngomong itu tadi apaan ya dia, dia orang Bandung orang orang apa Sunda itu tadi apaan ya wah nggak tahu saya mas gila nggak pernah keluar ya langsung pada keluar karena apa itu jendela tuh sampai geter bang jendela geter kamar mandi pun geter dan itu saking geterannya itu bunyi udah kayak apa ya dia lah ibarat kan karena saking geternya dan si mas Joko ini juga ngomong dia orang Jawa kebetulan orang Bantul kui mau apa nge? wah kalau orang ngertos masih kia opo mau jadi itu tadi apa ya saya nggak ngerti mas di tadi apaan ah dari situlah bang tiba-tiba besokannya habis kejadian itu paginya lah paginya ini saya nih sariawan bang pecah-pecah hmm, bukan pecah-pecah sariawan kayak bentol kayak melenting Aduh. itu bagian bawah bagian bawah doang itu masih saya pikir oh sariawan biasa saya pikir gitu tuh itu nggak ada pikiran macem-macem lah tapi besokannya makin melebar bang itu sampai satu mulut itu bibir tuh sampai daging ini daging ini nih saya kelopek begini tebel wah ini udah udah nggak jelas nih tapi saya masih mikirnya positif saya beliin salep yang buat ini terus kalau kata orang dulu mah gom tahu gom oke okay. itu ditakasin ke ininya biar dia cepet keringnya gitu kan tapi bang saya pikir itu penyakit biasa tiba-tiba di belakang saya muncul lentingan kecil lentingan lentingan kayak bentol kecil, oke kutil gitu. Bukan. Bukan kayak abang kena kenal potong oh, Nah, iya. itu melenting tuh, iya. dalamnya ada airnya. Iya. Kayak gitu tapi kecil, mungkin seukuran jempol. Saya pikir tuh awalnya apa? Koreng dari skabies, Kutu bangsat ibaratkan. Oh, kutu bangsat. Tuh, iya. iya. Kutu busuk tuh. Kutu busuk intinya. Pas saya pikir begitu, saya ke klinik dong sama istri saya. Oke, kita ke klinik ngecek disuntik kakinya bang karena pikiran dokternya itu juga sama skabies, dibilang ini mungkin skabies mas, tapi bukan sembuh jarak lima hari itu malah melebar bang dan itu pun sampai sini sampai ketiak itu daging pun kelihatan, aduh jadi kulit itu udah nggak ada sisa daging doang awalnya kecil banget, kata, ya allah ini salah apa? awalnya kan di sebelah ini ya ternyata di sini makin melebar di punggung itu makin melebar di mana-mana. Dan itu yang awalnya sebelah kanan merembet ke kiri bang. Dan ini masih ada bang nih sisa bekas lukanya bang nih. Tuh masih ada. Gila serem ya. Nah akhirnya dari situ wah ini udah tanda kutip. Saya kan nggak punya kontak demang yang di seragen tuh. Saya kontak pada kemis. Demang seragen bilang cek krisnya. Dan kebetulan emang saya dibawain kris tuh bang. Dibawain kris dua biji sama demang itu buat jaga-jaga karena kan kejadian sebelum-sebelumnya nih kejadian yang aneh di pas di Seragen tuh udah banyak udah numpuk dia nitipin kris, nih kamu pegang buat jaga-jaga nah akhirnya saya pegang doang karena kan dia ngomong dia nyuruh itu salah satu krisnya kebelah tiga bang jadi kris itu kebelah tiga ancur nah yang karena saya udah mikir wah ancur nih saya ngomong kepada ancur pada krisnya yang satu terus kata demang yang satu gimana masih bagus saya bilang yang satu tuh masih utuh masih bagus tapi yang satunya hancur akhirnya karena ternyata hal mistis kata demang ini udah hal mistis ntar saya cek gitu kan kata dia dicek sama dia Tetep, bang demang tuh nggak nyampe maksudnya bingung juga cara ininya gimana karena mungkin yang ngirim saya itu mungkin tinggi kali ilmunya tapi saya masih beranggapan itu bukan mistis saya beranggap itu masih penyakit ya penyakit kulit biasa penyakit medis lah. Mm -mm. saya anggahnya itu ternyata penyakit begitu itu pas saya mulai dibelatungin oh, dibelatungin dibelatungin bang oh, Gila. itu jadi yang pertama kali enggak tuh mertua saya pas saya sakit kan saya pakai masih pakai baju itu tapi ya gitu baju tuh nempel sama ini mulu. Jadi kalau buka tuh ini tarik gini dulu baru diangkat pelan-pelan. Itu sama istri saya. Pas lagi nyuci baju, ibu murto saya ingat ini putih-putih apaan gerak-gerak. Ternyata pas dicompel itu belatung bang. Nah dari situ saya kaget tuh. Saya lah ketek saya yang ada lukanya. Belatung, lumpuk. Belatung? Belatung, gerata kecil itu masih kecil-kecil, oh. belum besar. Nah, awalnya kan di sini doang nih, di belakang doang. Saya kan kok tiduran madep atas kan telentang kan sakit banget bang ya, sakit banget emang, ya karena kan nempel ketekan. Saya mutusin buat tengkurap tidurnya, dada saya taruhin bantal. Itu udah masuk minggu hampir minggu keempat tuh bang. Saya mulai telentang tuh, mutusin tidur telentang paginya itu istri saya udah nemenin saya karena kondisi saya udah begini nih saya udah nggak bisa ngapa-ngapain bahkan saya udah nggak mandi karena saya udah nggak sanggup bangun tuh bang dari tempat tidur tentang pun harus dibantu sama istri bang duduk pun nggak bisa saking aneh pokoknya tiba-tiba tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain saya mutusin tidur telentang eh tengkurap saya mutusin tidur tengkurap pagi paginya di sini saya melepuh bang melepuh itu kayak kaki kena kenal put bang, katanya wah oh, ini apaan lagi kok makin parah awalnya kan dia ada kan gak ada, awalnya segini nih awalnya, awalnya kecil tuh kan palingnya empat jari lah taruhlah elemen besar tapi nggak besar besar banget, siap muncin tetap tidur telentang tuh bang, makin membesar besar bang, jadi makin kulit itu makin nyampe akhirnya pecah, jadi jadi luka baru dan lukanya tuh besar. Sama kayak luka yang di belakang sini. Sini juga. Dan awalnya di tete jadi masuk ke sini. Dan Lebar, sini melebar ini. ya? Melebar. Sampai di leher-leher. Masih ada itu dikit. Sampai di leher-leher. Nah akhirnya saya nggak tuh kalau selangkangan saya juga kena. Hmm. Burung aman bang. Hah? Burung mah aman. Enggak okay. <laughs> lu ngapain? Gue cuma nengok-nengok. Dan ternyata gue nggak tuh bang. Selangkangan gue tuh ternyata luka juga tapi gue enggaknya tuh pas lagi dibuka celananya karena emang kan gue nggak pernah ganti celana selangkangan ini selangkangan ini iya kena juga kena juga okay. dan akhirnya gue udah nyerah tuh gue nelpon dokter Arya namanya dokter Arya nih kebetulan ya itu paham non medis paham medis dan alhamdulillahnya dia mau nolongin dipegang sama dokter Arya dokter Arya bilang ini mau digimanain kamu mau saya gimana saya orangnya tuh nggak enakan bang jadi saya sakit begitu padahal rumah sepupu sepupu saya rumah pade pade saya yang ada di bekasi itu deket-deket. nggak -deket, jauh itu paling jarak satu kilometer dua kilometeran doang nggak jauh-jauh banget karena saya bingung udah nggak tahu lagi harus gimana udah nyerah saya putusin dok kabarin pade akhirnya ngelpon pade tuh namanya pade iki saya panggil pade panu pada datang tuh akhirnya saudara dan kebetulan di hari yang sama nih waktu pade pade datang itu mama saya datang dari Serang Banten nangis nangis nggak saya akhirnya kepala saya tuh dibotakin dan dan ternyata di situ kepala saya juga kena bang kena juga kena juga itu kepala saya bernanah 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 abis jadi rambut itu di kita giniin copot sama kulit kepalanya jadi kita giniin kulit kepala copot jadi akhirnya dia habisin sama mama, digunting habis. Kan kalau istri saya nggak berani karena takut saya kesakitan ya. Kalau mama saya makan dia tau lah watak saya kayak apa, serasa sakit saya kayak apa karena udah ngurusin saya. Dia tahu. Jadi celah-celah saya bisa nahan sakit itu di mana dia tahu. Jadi digunting sampai habis rambut saya. Dari situ pas tahu kepala saya udah begitu udah dipegang lagi sama dokter Arya nih di hari yang sama tuh pada datang semua emang udah ngumpul pade-pade saya nangis lek saya nangis Bahkan sepupu saya yang satu itu udah ngomong. Masa sepupu gue masih muda udah duluan ngeduluin. Hmm. Karena keadaannya itu udah kayak orang mau mati, Bang. Itu udah bau busuk. Lu, uh, udah bau busuk, Bang. Gila ya. Udah bau busuk. Ya itu buktinya udah dibelatungin, Bang. Maksudah, nah, akhirnya pas digantiin celana tuh sama dokter Arya, ternyata ada belatung, Bang. Dan belatungnya nggak kecil lagi udah. Segede-gede ini dan warnanya udah hitam. Gak ya, mau koreng-koreng itu. Iya. Dan Ayo. itu nggak cuma satu itu banyak. Gila sih. Itu pertama keluar tuh, keluar keluar keluar. Toto udah di mana mana. Toto uget uget uget. Udah belatungnya udah gede-gede banget. Nah dari situ dibuka, udah abis langkangan. Abis, abis. Udah abis. Itu bahkan nggak tahu nanah, nggak tahu apa itu putih-putih kental tuh udah keluar dari kulit. Iya. Tadi juga di belakang layar sempat ngelihat badannya masih serem sih bekas-bekasnya ya bang ya. Mesti banyak kalau ini jangan diunjukin kurang sopan. Mm -hmm. Kalau ada di tempat sensitif ya. <tuh> Gila sih. Terus akhirnya dokter area ini megang nih bang. Udah megang baru megang tiga hari padahal dia tuh totalnya kan hari pertama dia saya nyuruh ngubungin pade. Akhirnya pade besoknya datang. Ya kan itu udah hari kedua. Nah hari ketiganya dia seharusnya jadwal dia datang lagi bang ganti infusan karena saya udah diinfus tuh. Karena selama saya sakit tuh nggak makan, nggak minum, nggak kencing dan nggak boker, nggak BAB itu ibaratkan. Jadi selama sakit tuh berbulan-bulan saya udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak bisa kamar mandi, nggak mandi, nggak ngapa-ngapain. Udah nggak bisa bangun. Udah nggak bisa bangun dari kasur. Dan itu pun kasur udah dilambarin perlak bang. Atau perlak nggak yang buat bayi itu yeah, yeah. yang kalau kencing? Dan itu pun perlak itu udah penuh sama cairan. Dan itu baunya udah, uh, udah bangke dari situ hari ketiga seharusnya jadwalnya dia megang nih bang megang saya dia nelpon maaf mas saya berhalangan datang saya nggak bisa jenguk nggak bisa megang mas dulu emang kenapa dok klinik saya lagi ada musibah kebakaran, kebakaran. Hah? saya juga bingung tuh bang di situ lah kok kebakaran ada apa nih saya juga masih mikir ah kebetulan mungkin kan karena dia juga ngomong lampunya tuh pecah mungkin dari konsleting listrik atau apa gitu kan akhirnya saya bilang ya udah dok nggak apa-apa nah, tiba-tiba mama saya ngomong bang le pas kamu sakit pertama kali yang mama nggak percaya karena sebelumnya tuh gue udah nelpon nyokap tapi nyokap gue nggak percaya bang gue sakit Iya, ya. karena gue orangnya emang nggak mau ngerepotin orang jadi jarang ngomong pas kamu pertama kali sakit mbah wedok lumpuh mbah wedok yang gunung kidul tuh lumpuh di hari yang sama pertama kali saya nelpon mama saya pas saya sariawan tuh dia saya kabar mak di rumah sakit karena kan emang masih kecil tuh jadi mama saya nganggapnya ya sakit biasa makanya nggak datang ternyata mama saya mau pulang kampung itu bang karena mbak saya lumpuh dan setelah mama saya sampai kata mama saya nih nyampe kampung kakaknya mbah kakung meninggal entah kebetulan mungkin atau takdir Allah ya ya kita nggak bisa sambut pautin lah ya. akhirnya saya bilang kok bisa mak ngepasin gitu waktunya terus kata mama ya udah takdirnya Allah leh nggak bisa kita ubah mbah begitu juga tiba-tiba juga mungkin karena emang udah tua penyakit tua kan tapi yang saya bingung gini bang kenapa di hari yang sama akhirnya mama saya mutusin buat nelpon masus Masus itu sepupu saya yang tinggal di Kudus. Oke. Masus di telepon, "Le, tolong dulu adekmu, Le. Ini Dimas yang ngene. Di video call juga tuh, Bang. Keadaan saya gitu. Saya nangis juga, Mas. Tolongin Dimas, Dimas sudah nggak sanggup. Itu berat badan dari 97, Bang. Sisa 60-an. Nah, jauh banget ya. Sadis. Sekarang berapa berat badannya? Alhamdulillah udah normal lagi bang, kayak dulu. barat badan udah balik lagi lah. Udah 90. sehat lagi, 90-an. Berarti ke 60 jauh banget ya? Itu saking kurusnya tuh gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Kayak tadi gue bilang, gue kamar mandi juga enggak. Gue kencing pun di botol, di pispot. Yeah. Karena gak sanggup. Itu pun kencing tuh baru keluar. Kencing tuh pas di impus. Karena kan cairan sebelumnya gue gak masuk makan, gak masuk minum. Yeah, jadi makan tuh dari impusan mm -hmm. itu ya? Istilah energi tuh adanya dari impusan. asupan Dari situ ya udahlah mau gimana lagi kan kata masus masus coba ya le dicoba tuh akhirnya masus juga ke gurunya saya nggak bisa nyebutin nama gurunya ya tapi orang Jawa Timur sama Jawa Tengah udah tau lah yang namanya Simbah itulah ibaratkan saya nggak bisa nyebut namanya akhirnya ditolongin tuh sama Simbah itu Simbah itu ngomong ini Banaspati Banaspati dan saya baru tahu ya, Seharusnya yang saya tahu tuh orang udah kena Banas Pati tuh lewat bang. Karena emang udah yang namanya Pati kan mati. Artinya Pati kan mati. Berarti kan emang langsung mati seharusnya kalau udah kena. Tapi ini kenapa saya sampai berbulan-bulan. Nah dari situ nih saya udah udah capek banget. Dokter Arya juga udah nyerah. Bahkan saya kasih kris juga dia udah nggak bisa. Kris yang satu nih sisa tadi nih saya kasih ke dokter Arya dok pegang kasih ke siapapun saya nggak mau karena saya mikirnya jangan-jangan dari kris itu nih mm, yeah. nah. karena kan saya pulang bawa kris sebelumnya saya nggak bawa kris saya nggak punya apa-apa pas saya pulang bawa kris jadiin kayak gitu saya kasih ke dokter area sama bang nggak ada yang mau nerima nggak ada sanggup katanya ini kris ketuaan akhirnya ditaruh di atas kandang ayam sampai sekarang juga masih ada itu krisnya kandang ayam itu iya di atas kandang ayam ditaruh kandang ayam Ya karena emang nggak ada yang mau ngambil. Teman-teman ya dokter Arya nggak ada yang sanggup. Bahkan pada saya sendiri pun nggak sanggup dibuang. Kan terkadang yang udah digetakin gitu aja, nggak ada yang mau ngambil. Dari situ dokter Arya juga udah angkat tangan, udah nggak sanggup. Itu saya bahkan waktu diobati sama dokter Arya tuh udah habis duit banyak. Ya karena emang keadaan udah mau mati. Dan untungnya ada pade-pade saya yang ngebantu kala itu kan. Sebenarnya itu udah sempat mendingan bang. Tapi anehnya pas lagi mendingan itu nih badan saya itu panas bang malah makin panas jadi hari ini nih saya nih mendingan nih ya kan hari ini saya mendingan nih itu di bulan Desember di bulan Desember nih udah masuk bulan Desember saya tuh udah mendingan pas dipegang sama dokter Arya itu pas mau ke malam tahun baru kayaknya sekitar tanggal 27 lah saya lupa tuh tanggalnya hawanya panas nih bang badan saya hawanya udah panas banget itu ruangan tuh pengap mama saya juga ngerasain hal yang sama pengap bahkan tidur tuh pintu dibuka diablakin dibuka lebar nggak ditutup sama sekali. Itu sekitar jam 3 bunyi ledakan lagi, Bang. Jam 3 apa nih? Jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari sekarang. Kalau kemarin kan waktu awal-awal itu kan jam 12 mau ke jam 1. Nah, ini jam 3. Hmm. Itu mama saya niat keluar karena kan pintu posisi udah Niat keluar itu ada cahaya bola api, dari arah seberang. Itu ngarah ke kosan. Itu posisi kan saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Saya menghadap ke kamar mandi berarti. Karena posisi saya tuh persis di pojokan. Nah, mama saya ada di depan pintu. Tiba-tiba datang. Itu kata mama saya tuh uh, ledakannya tuh kayak api membesar. Jadi pasti mau nyampe geter, geter lagi kayak awal. Cuman geterannya nggak separah waktu awal-awal yang tiga kali ledakan saya pulang dari Sragen. Itu meledak, mama saya juga langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu mama saya baca apa itu rati adat rati Palatus, itu dibaca semua mama saya pokoknya ngebacain saya mulu tuh dia tuh mama saya karena mama saya agamanya bisa gitu maksudnya pinter lah pinter agama dibaca tuh udah mendingan tuh adem bang adem 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 ya besoknya saya ngedrop bang makin parah itu saya udah ngomong udah wasiatin mak dimas pamit Gila ya. Jangan ngomong bang, gue bang, Mak, Dimas pamit. Karena apa? Itu daging udah ngampleh bang. Aduh itu lo kayak yang diketek nih hmm. itu udah ngampleh tinggal kita gerok gini udah copot daging akhirnya ngomong ke pade tuh pade panut yang tadi udah bawa ke rumah sakit nah akhirnya kan awalnya saya nggak mau tuh bang saya nggak mau nah tiba-tiba dari kampung itu ada yang nelpon mbak buyut saya pakai hp saudara leh ini mbah tahu keadaan kamu buyut Mbak tahu keadaan kamu nih Yang di Gunung Kidul tuh bang Ini terakhir kali mbah bantu kamu Besok-besok mbah udah gak bisa bantu kamu Maksudnya mbah Sekarang kamu berobat Ke orang yang bisa ngobatin Insya Allah sembuh Gak kayak kemarin-kemarin Tapi ini terakhir kali mbah bisa bantu kamu Ya udah mbah Dia masih ikutin maunya mbah Karena kan emang mbah buyut nih Jadi bapaknya Mbah Kakung. Nah, akhirnya gue nurutin tuh omongannya Mbah Buyut. Gue terima tawarannya Pak D buat dibawa ke rumah sakit. Hmm. Ya udah Pak D, Dimas mau ngikut. Gue dibawa bang ke beberapa rumah sakit di Bekasi bang yang udah yang terkenal lah ibaratkan di wilayah itu. Yeah. Tiga tiganya gue ditolak bang. Bahkan satu tuh rumah sakit besar loh bang. Di Bekasi itu. Iya tapi nggak bisa, nggak sanggup mereka. Yeah. Mereka angkat tangan. Padahal di situ juga ada dokter spesialis kulit. Tapi mereka ngeliat penyakit saya. nggak ada bu, nggak ada yang bisa. Kita rujuk ya. Akhirnya gue dirujuk di salah satu rumah sakit terbesar di daerah Jakarta lah. Rumah sakit apa tuh gak tahu? RSCM. Nah akhirnya saya masuk RSCM, masuk IGD tuh maghrib bang. Baru masuk tuh. Turun dari ambulan, dibawa. Itu alhamdulillah langsung siap tanggap langsung. Langsung dipindahin ke kasur yang lebih besar lagi. Karena kan emang keadaan saya kan saya nggak bisa bang kalau misalkan kasur itu kecil tuh nggak bisa pindahnya jadi dibantu dibopong sama yang sekuritinya entah siapanya tuh di GD tuh dipindahin bareng-bareng tuh ada sekitar empat orang yang kaca ya karena emangnya namanya itu kan harus pelan-pelan bang karena di sini luka juga bang iya, itu di mana ya kan. oh, sakit saya gerak aja udah nggak bisa bang saya duduk aduh aduh saya duduk begini sampai aduh-aduh karena di pantat saya juga lukanya banyak Akhirnya saya dipindahin masuk ke kurang IGD bang. Sampai IGD belum dapat kamar nih karena baru masuk kan. Ketemulah sama salah satu dokter yang megang saya kan tanggung jawab saya tanggung jawab saya. Nah istri saya tuh daftar daftar ke ya resepsionis lah gitu daftar. Saya nungguin tuh sekitar dua jam tapi saya sambil ditanganin. Jadi sebelum dapat kamar saya dipindahin. Jadi awalnya kan di IGD tuh bareng-bareng. Begitu dokter yang tanggung jawab sama saya tuh ngeliat saya keadaannya begini. Pindah ke kamar yang sebelah sana aja dulu. Pertama. N -n -n, karena takutnya tuh. Karena kan oke okay lah emang kita, saya bau bang. Bu bangke. Waktu itu. Iya karena jadi takut ngeganggu kanan kiri juga. Iya juga sih bener. E -e, karena. Terlar sih enggak. Cuman baunya itu loh bang. Baunya tuh udah bau-bau bangke banget. Akhirnya dibawa ke ruangan tuh. Ke ruangan sendiri tuh ditutupin tirai. So, dokternya ngecek saya tuh sampai bingung Wah, ini jarang nih penyakit kayak begini mungkin kalau dokter-dokter awam tuh taunya Stephen Johnson ya tapi kalau yang saya tahu dia nggak nyebut Stephen Johnson melainkan dia nyebutnya tuh pempigus vulgaris atau apa gitu itu penyakit yang bener-bener langka bahkan bisa satu banding satu juta kalau nggak salah berapa juta gitu kata, kata, dia, gitu. Kata dia. Jadi jarang. Akhirnya ditanganin sama dia, disuntik segala macem dicek dikasih minum saya nggak mau saya nggak bisa minum jujur saya udah benar nggak bisa minum karena lidah saya tuh udah dagingnya tuh udah... kita gorek gini nih dagingnya copot di lidah jadi udah wah itu baunya bener-bener bau banget kan saya waktu dipindahin dari kasur yang di kosan itu sama ininya bang, spray, spray, selimut, sarung, sarung tuh dua biji apa tiga biji gitu buat nutupin saya. itu semuanya dibuang sama ah. dokternya, semua, semua badan yang apa, sarungnya, terus ininya karena bau. bekas luka, luka luka itu mm -mm. ya. Jadi dokter menyarankan jangan dipakai lagi, karena udah terkontaminasi begitulah istilahnya. Dari situ akhirnya dapat kamar bang, dapat kamar di tangan yang nama dokter dokter itu hampir 30 bang megang saya 30 orang Gila, ya, itu ada dari dokter gizi spesialis kulit penyakit dalam banyak lah pokoknya lah karena saya juga diambil daging daging di badan saya itu juga di dibuat biopsi buat biopsi gitu istilahnya di biopsi karena buat nyari tahu ini penyakitnya apa karena bingung juga dokter sana dokter itu juga bingung nggak bisa nggak bisa sekali lihat langsung mendiagnosa karena bukan penyakit sembarangan karena penyakit langka itu bahkan uh, ada beberapa mereka juga izin buat koas yang ngeliat saya gitu karena emang penyakitnya kan langka dan kebetulan juga jarang yang kena jadi mereka izin boleh nggak kalau kita ganggu sebentar dokternya ngomong dokter kalau nggak salah tuh dokter ya kayak apa ya kayak kepala suster lah di situ kalau nggak salah jadi dokter apa gitu namanya dia izin saya boleh nggak kalau misalkan adik-adik uh, kita ngeliat masnya, buat belajar, buat ini pengalaman. Hmm, kalau misalnya boleh gitu uh, ya. karena kan emang jarang banget bang, akhirnya datang dari dari kampus UI kalau nggak salah ya, ya. kan deket tuh dari RCM ke UI kan ya, deket ya, tuh dokteran deket ya mm -mm, dokteran ya. kan. Nah di situ mereka datang ngecek saya buat bikin apa atau tuh namanya. Ya, ya. Oke ya ditanya-tanya sakit nggak mas ini di mana mas boleh ngeliat luka nya nggak, sakit atau nggak. Mm -mm, jadi dia bener-bener sakit lah kata sakit gitu. Ya gimana ya karena kan emang langka. Jadi dia mereka, mereka mau tahu gitu sakitnya tuh kayak apa. Maksudnya dia kan jarang bang yang maksudnya tuh yang bisa survive di penyakit itu. Iya, iya. Karena setahu dokter yang nanganin saya juga jarang yang selamat yang lewat pasti rata-rata lewat. Sekalipun yang selamat tuh biasanya yang keringnya. Jadi tuh penyakitnya namanya sama pemfigus tapi yang kering. Jadi di gini tuh kayak kulit mati, di gorok kayak kulit mati doang. Kalau saya kan apa terkelupas tuh sampai bener-bener dagingnya kelihatan. Nah, kalau yang kering tuh masih bisa kemungkinan sembuh malah besar. Hmm. Tapi kalau yang kayak saya tuh udah ya. coba tuh kalau tangan, tangan lu gini deh, Bang. Nih, sebelah sini tuh masih ada tuh bekas-bekasnya tuh. Hmm. Nah, sebelah sini. Oke. Okay. Dari situ dikasih obat tuh, Bang. Itu saya minum obat tuh 21 butir. Hmm. Setiap kali minum. Itu obatnya gede-gede banget. Nah, pas di rumah sakit itu saya sama bang, saya dapat gangguan dan sosoknya itu, wah, serem juga. Bahkan kan ruangan itu kan oke okay lah, ruangan itu tuh diisinya berenam karena ruangan tuh penuh semua bang, nggak ada yang kosong. Jadi saya dapetin yang kosong, jadi kayak ruangan VIP dipecah. Jadi itu satu ruangan seharusnya buat sendiri atau buat berdua dijadiin berenam, dipotong-potong ya karena udah nggak ada ruangan lagi. Tapi di ruangan itu waktu itu cuma ada tiga orang. AC pun dinyalainya gede bang kan dia AC sentral tuh kalau nggak salah tapi gede rasanya dingin gede nggak bisa dikecilin nggak bisa digedein tapi rasanya tuh gede dingin mama saya aja kedinginan tapi anehnya bang mama saya kedinginan yang sebelah saya kedinginan depan saya kedinginan saya kepanasan bang kegerahan dokternya masuk nih nggak saya mas kenapa kok gerah AC-nya dingin loh mas di kepala mas itu AC nya di kepala saya bang AC nya di kepala saya bang tapi aneh saya panas rasanya tuh, bener-bener panas. Itu makin parah. Nah, begitu makin parah akhirnya nggak tahu tuh e, obat di RSCM memang bagus-bagus mungkin ya karena obat itu adanya cuma di RSCM. Di tempat lain nggak ada. Jadi kayak semacam kain kasa tapi ada kayak pelembabnya gitu. Nah, itu ditempelin ke tangan. Adanya Bang, itu cuma ditempelin kan saya selama di situ hampir 15 hari, Bang. Di RSCM itu 2 mingguan jangka tiga hari tuh kering bang, Nah empat hari tuh udah mulai kering banget tuh. Jadi kulit yang tadinya dagingnya kelihatan itu udah mulai timbul tuh kulit yang warna pink. Dan pinggir-pinggirannya nih mulai jadi kayak kulit mati. Jadi kayak digini-gini kayak kulit mati tau nggak bang? Nah jadi kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi ada yang aneh bang. Ada yang aneh. Di bagian sini kan mungkin paling parah nih kanan kiri. Itu dokternya tuh niat kok ada item-item. Mas punya tompel, nanya ke saya. Gak punya dok. Dipegang sama dia. Ternyata abang-abang tahu gak? Yang bulu-bulu yang ada di pohon bambu. Oke. Ternyata itu bulu yang ada di pohon bambu bang. Oh iya bulu kayak gitu ya. Dan itu pun tangannya langsung gatel kata dia. Kena langsung gatel. Ini bulu yang di pohon bambu. Kok bisa ada di badan kamu? Di sini kan gak ada pohon bambu. Itu dokternya. Makanya dokter langsung kaget lah. Kok ada ginian? Ternyata kita flashback lagi bang, waktu saya di rumah ditangani dokter Arya. Kan saya bilang tuh, saya udah mendingan. Tiba-tiba mas saya ngeliat cahaya tuh, yang tadi tuh bola api itu. Ternyata dari situ bang. Kiriman. Kiriman. Gila ya. Setelah dari situ, akhirnya hasil semua keluar nih, di biopsi segala macam keluar. Ketahuan tuh pempigus. Ya kan, Bulgaris. Tapi dokternya ya Mungkin baik, ya. Dia bilang ini ada hal lainnya. Dia mungkin juga tahu, kali ini ada hal lainnya, nggak? Cuman medis ini, hal yang udah non-medis hmm. jadi medis, dan ini nggak bisa disembuhin sampai kapan. Dan ternyata bener, bang, sampai saat ini saya harus menekan obat, Gila, ya. namanya methylprednisolon, ya, ya. obat peradangan. Karena kalau saya nggak minum, itu lidah saya bisa kebakar. Hmm. Karena yang awalnya non-medis karena saking lamanya jadi di medis dan berketerusan sampai sekarang setelah 20 hari saya dirawat ya saya pulang ke rumah Alhamdulillah mendingan tapi aura mistis itu masih ada masih kental kayak ngerasa ada yang niatin, ada yang merhatiin tapi saya nggak bisa ngeliat nggak seperti awal-awal tadi awal-awal tadi kan saya bisa ngeliat nih kemungkinan besar mungkin ditutup sama bah buyut tadi cuma tiba-tiba dari pintu kamar mandi itu kebuka bang. Nyetar. Itu muncul sosok. Sosoknya itu nggak madu ke saya. Sosoknya nggak madep kayak nyampingin saya. Dia ngomong. Saya mau ikut kamu gimana pun cara. Saya nggak bisa matiin kamu. Nah, terus akhirnya saya bingung maksudnya apaan ya kan? Ternyata selang sebulan. Saya saya diemin tuh, dia tetap ada terus-terusan tuh. Pokoknya dia minta kakak mau ikut, mau ikut. Babi saya meninggal, Bang. Eh, meninggal, meninggal. Sesuai omongannya, ini terakhir kali Mbah ngebantu kamu. Mbah nolong kamu. Gila. Dan itu pun gue kaget. Ya, ya mau gimana? Tapi untungnya juga gue kan disembuhin dan ya Mungkin emang udah takdirnya kali bang ya, karena emang Mbah Buya juga kebetulan udah tua banget, 150 tahun umurnya. Nah, gila itu mah udah banyak banget. Udah 150 tahun bang. Seratus nah. Itu akhirnya, ya udah kejadian kayak begitu, saya tanya ke Pak Kemis tuh balik lagi, saya telepon pas saya sudah sembuh, Pak De, gimana di sana keadaannya? Le, yang punya pabrik satunya yang dulu sering ngeganggu meninggal satu keluarga besar, ternyata yang ngirim saya itu yang punya pabrik itu yang sebelumnya. Hmm. Yang, 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 yang yang musuhnya, musuhnya yang saya tolongin. Hmm. Jadi satu keluarga dibuat meninggal, nggak tahu sama siapa sampai sekarang saya juga nggak tahu di entah meninggal karena umur kah, tapi anehnya mereka meninggal di satu rumah itu, meninggal semua. Jadi baru ketahuan tuh sampai pernah masuk berita, bang masuk berita itu dia satu keluarga itu karena meninggalnya itu di rumah dan baru ketahuan tuh pas berapa hari gitu selang lima hari atau berapa hari meninggal, karena meninggal kenapa yang enggak ada yang tahu meninggal gitu aja meninggal gitu aja dan baru ketahuan tuh lima hari sama tetangganya karena nggak keluar keluar rumah itu masuk berita mau gimana pak De, kita kan nggak tahu kita juga nggak ngebales nggak apa ya udah mau gimana lagi yang penting kita jadiin pelajaran buat diri kita kita tahu bahwa begituan juga ada berdampingan dengan kita sebisa mungkin kita menghargai sebisa mungkin kita menjaga ucapan maupun perbuatan dimanapun kita berada itu prinsip e, hal yang positif yang saya dapetin dari kejadian ini karena saya itu ibaratkan apa ya berterima kasihlah Allah masih ngejaga saya jadi apapun penyakitnya pasti Allah ngasih obatnya nggak mungkin Allah ngasih penyakit nggak ngasih solusi nggak mungkin karena segala penyakit itu ada obatnya kecuali kalau emang udah ditakdirin meninggal ya meninggal tapi kalau belum takdirnya pasti ada obatnya pasti ada obatnya nah ini bang Dimas untuk saat ini keadaan Pak Dek Gemis tuh gimana bang Sa Al sampai detik ini alhamdulillah udah udah nggak ada terjadi terjadi apa sih bang paling terakhir kemarin ngomong diganggu gara-gara ngebeli tanah dan cocok sama saudaranya yang punya tanah jadi diganggunya hal begituan aja gesekan-gesekan gesekan gitu. Ya. Mm -hmm. Kalau yang dulu dulu udah nggak ada lagi, udah nggak. Nah, itu bang sekarang kan tuh masih ada bekas-bekasnya mm -hmm. bang ya. Terutama di belakang masih banyak. Iya, ya. Depan tangan, juga masih banyak. Tangan mungkin karena sering kena mm -hmm. matahari jadi gampang, tuh masih ada bekasnya so. Dan mm -hmm. di belakang juga masih ada. Ih nggak kebayang sih. Itu kata si dokter itu, dia nyempet ini yang tadi lu bilang ini mm -hmm. medis, ini medis, tapi sebelumnya non medis. Mm -hmm. Apa dia tahu kalau lu itu santet atau gimana? Kemungkinan besar dia tahu karena tapi saya juga nggak dikasih tahu. Oh, dia nggak ngomong. Dan saya pun nggak nanya, maksudnya apa? Saya juga nggak nanya. Cuman pas hmm. dia ngomong gitu, ya pikiran saya dia tahu lah. Dia orang bisa juga mungkin. Yeah. Makanya saya ya udahlah, mau gimana Udah emang takdir saya kan. Bener. Kena penyakit ini mungkin saya disuruh tobat atau disuruh apa sama Allah oh, yeah. memperbaiki diri. Ya udah, saya terima penyakitnya. atau pelajaran nih, ini Mas. Mm -hmm. Dan nanti kan sebatik boleh sudah layar nih, bang mm -hmm. Dimas kan emang. Uh, apa ya bisa dibilang pengobatan kayak apa sarap-sarap gitu ya bang ya sekarang masih jalan tuh bang alhamdulillah masih masih bang ya masih. dan nah tadi kan di bang layar bang dimas sempet ngomong nih kalau uh -huh. buka praktek sarap-sarap gitu ya yeah. itu belajar atau gimana bang kalau untuk saraf saya belajar karena nggak sembarangan orang mencari saraf langsung bisa itu nggak karena emang harus ada belajar tekniknya itu harus dipelajari oke okay. dan pernah nggak nih bang selama praktekin seperti itu ketemu orang yang Wah, ternyata nih ada kena santet nih orang nih atau gitu atau nggak pernah sama sekali. Kalau untuk seperti itu ada tapi jarang, jarang. Mm -mm. Hmm, gila ya. Dan sekarang mata batinnya gimana, Bang? Masih kebuka atau udah ketutup? Kalau untuk sekarang masih, masih kebuka. Seharusnya waktu awal sakit sih itu sempat ditutup sama dokter Arya. Hmm. Karena tapi pas di akhir-akhir saya sembuh kebuka sendiri. Karena emang nggak bisa ditutup kata dokter Arya, bagaimanapun caranya nggak bisa. Karena memang udah ilmu leluhur udah melekat hmm. dalam badan kata dia ya, ya, dan ya kalau Indonesia Indonesia raya tanah air beta hmm. 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 oke okay, mengusulkan nih kisah pengalaman yang dalam sama bang Dimas ini bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh negatifnya ya itu sebuah perjalanan ya yang awalnya bang Dimas main ke kampungnya di daerah Seragen, Jawa Tengah dan mengalami kejadian horor sampai di rumah pun beliau mengalami kejadian Wah, uh, emang ya seru kalau cerita pengalaman orang itu ya bisa kita ambil segi positifnya gitu. Jadi jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kita bisa antisipasi. Aduh, mau lagi, maaf. Ya, intinya kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman dan Islam kita karena hidup dan takdir ini hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha untuk mencoba lebih baik lagi. Kita Berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa dan nikmatin cerita hari ini. Besok kita cerita, gibah Misteri lagi yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dimas. Makasih banyak, Bang Dimas. Coba ya. nih, yang pertanyaan terakhir buat Bang Dimas. Kalau dari Bekasi, jalan kaki ke RCM berapa jam, Bang? mampu mampus, nah, yang ada nah, Bang nah. di jalan. <laughs> Langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.